judulnya Pemula Nyerah Nyebrang Lemari Citrus NS2P ya guys. Padahal pemula. Aduh. Salah kasih joki nih tadi guys. Terima kasih sudah menonton. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Halo guys, jumpa lagi di channel Zaki Chen. Oke, untuk di kesempatan video kali ini Mas Dodi yang terbaru kita ya. Dia mau setel lemari LS2P dari Tabita. Nah, ini ada susun berapa guys? Susun 2 ya. Untuk pintunya ada 4 pintu. Nah, oke langsung aja Mas Dodi kasih tutorial buat yang belum pernah pasang. Nah, untuk warnanya atau gambarnya ini motifnya citrus ya teman-teman. Ada motifnya juga sailor. Nah, seperti ini. Oke, untuk cara pemasangan kalian simak aja Mas Dodi. Ini pemula ya. Pemula. Jadi buat pemula, khususnya pemula ini. Pemula itu biasanya belum pernah sama sekali nyetel lemari. Nah, ini kalian bisa simak tutorial Zaki Chen sampai selesai ya teman-teman. Atau tutorial kreatif. Oke, langsung aja. Jadi seperti biasa untuk bagian paling bawah kita pasang dulu untuk bagian kakinya teman-teman. Nah seperti ini untuk bagian ambalnya atau kaki, untuk bagian bawah ini nggak ada kuncinya ya. Jadi biasanya lemarinya itu ada kuncinya dan juga ada yang kuncinya. Jadi untuk bagian paling bawah nih seperti ini yang nggak pakai kunci. Nah untuk selanjutnya usahakan ya biasakan atau pemasangan dindingnya itu kanan kiri dulu. Tapi nggak apa-apa untuk bagian belakang dulu dipasang. Nah, untuk bagian dinding belakang jangan sampai terbalik karena ada perbedaan teman-teman ya. Jadi untuk yang paling belakang itu ada seperti celuwakan seperti ini teman-teman. Nah untuk bagian depan seperti ini ya. Oke. Nanti geser atau orang lagi pegang kamera. Oke kita lanjut, ada ini kesalahan sedikit teman-teman. Nah ini untuk bagian sebelah kanan sama seperti ini. Oke, untuk lanjut lagi di ambalan yang selanjutnya dia seperti sambungan tapi beda sama yang paling bawah ya teman-teman. Nah itu seperti itu. Nah ini untuk ambalan yang kedua seperti ini ya. Jadi nggak ada lubangnya sama yang di bawah. Nah, seperti ini. Oke, pasti teman-teman bisa lah untuk menyimak videonya. Jadi apabila teman-teman itu di rumah mengalami kesusahan atau kesulitan pada saat memasukkan seperti kenoknya seperti ini, kalian bisa bersihkan dulu ya teman-teman biar lebih mudah untuk cara melepokkan atau memasukkan itu. Jadi kita lihat-lihat dulu sambil melihat motifnya ini. Ini untuk bagian sebelah kiri kaca, sebelah kanan polosan. Nah, ini motifnya citrus sirkus teman-teman ya. Anak-anak ini cocok ya. Duh, ambruk Mas ya. Nah, oke, lanjut lagi tahap pemasangan. Nah, ini dulu ambalan atau dinding-dindingnya ini dari yang bawah sampai yang kedua ini masih sama. Ya. Sama. Lanjut lagi yang belakang. Masih sama, enggak ada perbedaan sama yang bawah. Nah untuk selanjutnya untuk ambalan yang ketiga ini cuman ada perbedaan dari yang bawah ini ada lubangnya teman-teman. Jadi yang atas harus ada lubangnya juga karena untuk lubang engselnya. Nah seperti ini ya, ada ya. Jadi ini dari atas ke bawah tembus karena untuk lubang engsel pintunya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang di rumah itu yang belum pernah sama sekali nyetel pasti kebingungan. Nah apabila teman-teman di rumah itu, ntar dulu dot. Ah, belum dipasang kuncinya. Kalau emang di dalam kerdusnya itu ada kuncinya seperti ini. Nah, kalian udah pasang, jangan dipasang dulu. Jadi dibongkar dulu untuk bagian yang belah sini. Kita balik dulu, dot. Buka, dot. Buka. Nah, oke, untuk yang di rumah itu usahakan pasang kuncinya ya apabila ada kuncinya. Jadi jangan pasang dulu ambalannya. Kita pasang dulu kuncinya. Caranya kita buka dulu untuk bagian yang paling bawah sini. Jadi nanti kita tinggal memasukkan aja untuk bagian kuncinya. Nah, itu buka aja dulu. Untuk cara melepasnya cukup mudah, kita tinggal congkel aja untuk bagian dinding-dindingnya ini. Nah seperti ini, dicongkel ke atas. Positif, udah bisa keluar ya teman-teman. Kalau emang susah nyongkelnya dari sini yang ada lubangnya. Nah, yang dari sono, nah depan. Nah, diangkat aja.
Nah, seperti itu. Terus pasang kuncinya. Oke, pasang kuncinya. Jadi teman-teman kalau pemula belum pernah masang pasti kebingungan ya. Kalau dipasang dulu pasti susah nanti melepasnya. Jadi harus dipasang dulu kuncinya. Nah, untuk cara pemasangan kuncinya jangan sampai kebalik. Nah, itu kebalik itu. Nah, seperti itu. Nah, dilepukkan. Seperti ini ya. Jangan sampai terbalik. Oke, lanjut kita tahap pemasangan. Ah, belum. Nah, lemarinya punya ibu ini. Harganya tanya aja. Berapa Bu harganya, Bu? 400, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau lemari Tabita Sirkus harganya 400. Nah, tutorial lengkapnya di setel Mas Dodi ini pemula. Oke, kita lanjut lagi ya. Tinggal pemasangan ambalan sekarang. Seperti itu. Nah, emang kalau masih susah, masukin bisa dibersihkan dulu. Seperti ini ya. Nah, ini pemula nyerah, jadi ganti jokinya ini senior. Oke, kita lanjut yo. Nyerah. Oke guys, nyerah guys, mohon maaf. Kita lanjut lagi untuk cara pemasangan lemari ini. Kalau emang benar-benar pemula itu ya, nggak bisa ya. Nggak bisa dipungkiri lagi. Lagi noob banget sekali ya. Padahal tinggal mengelepokkan saja. Oke, untuk selanjutnya dinding-dinding kanan kiri kita pasang untuk cara pemasangan sama, masih sama ya. Kita percepat saja. Nah, ini sudah masternya. Jadi nggak usah terlalu lama. Untuk selanjutnya yang ambalan yang katakan nggak ada lubangnya, teman-teman. Jadi nanti captionnya pemula nyerahnya ke lemari ini ya, Bang. Jadi judulnya pemula nyerah nyetel lemari Citrus NS2P ya, guys. Padahal pemula. Aduh. Salah kasih joki nih tadi, guys. Yang beda, guys. Sing ahli kali. Kita lanjut. Oh, enggak ya. Kita lanjut. Nanti biar orang lihat kayak apa. Kita pemasangan engsel. Tank atau tarikan engsel. Jadi untuk ukuran yang ini ada 6 cm sampai 70 taruh di bawah. Untuk yang gambar gajah atau unita enggak bisa. Sir ini sebelah kiri. Dan untuk yang ada kacanya ini biasanya sih untuk kaca di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tapi ini kita taruh di sebelah kanan. Nah, dari caranya tulisannya Sirkus, Sirkus di sebelah kiri. Untuk yang ada kacanya ditaruh di bawah. Belakang.
tadi yang di atas belum dipasang. Kita agak tutup dulu. Mana dia kuncinya? Kalau kuncinya belum dipasang ini kita harus bongkar lagi. Ini nggak perlu dibongkar. Kalau yang udah ahli, ahli kita nggak perlu bongkar. Sombong amat. Pasang, tapi kalau nggak bisa kita lihat bongkar saja biar lebih mudah. Pasang pemanis biar tambah manis. Hasan mana bukan ini Hasan itu. Hasan Bas gitu kan? Hasan, Hasan mana? Nopi dari Bang. Nah udah jadi guys, jadi untuk tutorial cara pemasangan lemari. Nah, yang mana? Kurang kerep. Oke, untuk cara pemasangan lemari tapi kita semua tapi tadi yang wajib, jadi buat teman-teman yang mau setel sendiri atau beli di lemari seperti ini, kalian bisa kunjungi lemari di toko kami ya. Kecil pecah belah yang dilamatkan di Jalan Lintas Sumatera Pasar Bintuan Pelanggawang. Oke, kita lanjut next video. Salam Zaki Channel.